Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Eko Teknisi. Nah, bagaimana kabar sahabat petani walet semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit share tentang gedung walet 3x4 yang sukses, yaitu gedung walet milik Bang Yoyo yang berasal dari Sulawesi Tengah. Gedung yang berukuran hanya 3x4 namun bisa mencapai 400 sarang lebih dan bisa panen setiap bulannya. Nah, pasti untuk teman-teman semua penasaran bagaimanakah desain gedung dan bagaimanakah kisah kesuksesan dari beliau. Nah, untuk itu untuk teman-teman semua jangan lupa like, subscribe dan share ya sebelum kita lanjut ke videonya. Dan untuk Bang Yoyo, saya mohon izin untuk nge-share videonya sebagai motivasi buat teman-teman semua. Ini kotorannya ini. Kotoran walet ini. Ini pecah, ini ada kolam kan. Mau saya kasih kering. Ini saya pakai sepatu. Ini. Saya pakai sepatu ini. Ini sudah ada tahu berapa kintal ini. Kita lihat ke atas yo. Nah, ini pintunya orang. Saya tutup pakai terpal. Lihat ke atas. Wah, itu. Itu sarang semua itu. Musa zoom. Itu. Oh, wih. Wih, itu sarang, itu sarang walet, bukan tempe itu. Bukan pamer ya, kawan-kawan, bukan pamer. Woi, ini. Sarang semua. Itu yang saya tempel-tempel di tengah itu sirip tambahan itu. Ini sarang semua. Ini sarang, sarang, sarang. Bang Yoyo ini berasal dari Sulawesi Tengah, Banggai. Jadi kalau kita Nah, saya juga belum pernah ke sana dan tidak tahu daerahnya ya. Profil Facebooknya bernama Yoyo Obama dan beliau adalah juga konsultan di daerah tersebut. Jadi untuk teman-teman daerah Sulawesi Tengah yang dekat, silahkan langsung saja ke tempatnya Bang Yoyo Obama ini, karena beliau adalah konsultan yang sudah berpengalaman. Ini ruangannya ini. Ini pojok. Itu pojok 3 meter. Sana 4 meter. 3x4 ini. Ini siripnya petak-petakan ini. Ini sarangnya. Sarangnya. Sarang semua ini. Sarang semua ini saya sambung-sambung pakai ini. Ada paralon, ada ini tengah-tengahnya ini. Papan apa ini. Sarang semua ini ya. Ya guys, kawan-kawan nih. Oh, ini. Sarang semua ini. Ini ukurannya. Nah, ini sudut dinding. Seret. Dah, itu mentok gitu. 3 meter. Seret. 4 meter. Itu lubang poinnya. Poinnya sana itu. Ya, itu LMB-nya itu. Ini rumah, guys. Rumah, kawan-kawan. Ini. Wah, itu di void ada sarangnya itu. Itu siapa bilang gedung harus gelap, itu voidnya ada sarangnya itu sana. Nah, itu pintu sana ada pintunya. Ini lihat di pas di ini void. Ah, ini di sini. Oh, sarang, ini sarang semua ini. Oh, ini sarang semua. Oh. Ini berlapis-lapis ini. Nah. Hmm.
Ya. Merata itu putih itu sarang itu. Bukan tempe. Lumayan guys, mau bisa pakai beli bakso. Nah ini yang masih di atas, yang kayak gini. Nah ini kalau mau diambil, lihat dulu pakai ini. Ah, ini ada telur. Nah, jangan diambil dulu. Ini juga ada telur. Jangan diambil dulu. Telur. Jangan diambil dulu. Naik ke atas. Ini ada telur. Ini ada telur. Ini pakai ngaca ya, pakai cermin. Nah, kalau kepala kecil kan nggak bisa. Nah, ini ada telur. Satu petak isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 16. Petak sebelah. Nah ini petak sebelahnya. Oke, kita periksa. Ini guys, saya baru panen sarang burung ini. Tadi saya siaran langsung di rumah burung walet Kalimantan. Waktu di dalam, ini saya sudah keluar ini. Ini untuk motivasi kawan-kawan. Gedung ini ukurannya 3x4. Ini pintu masuknya orang. 3x4 ya guys. Jadi biar kecil itu bisa saja berhasil. Ini batasnya. Di sini batasnya ini. Ini batasnya. Karena pintu itu apa ini? Pintu sebelah sudah itu. Nah, itu. Ini batasnya sampai di situ. Nah, itu. Di sana itu bukan itu. Itu kamar saya, ini cuma rumah saya. 3x4 ini guys, tingginya 3 meter, ini tidak bertingkat, cuman saya tidak bisa video untuk dalamnya karena tadi saya sudah siaran langsung